Belum. Belum. Dah. Eh, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin melapor datang seorang pasien umur 56 tahun, seorang laki-laki dengan keluhan sesak, nyeri dada kiri, lalu batuknya berdahak warna kuning sudah 2 hari, lalu ada demam dan pusing. Riwayatnya minum OAT tidak tuntas selama 6 tahun. Oke. Nah, terus setelah itu ini siapa pasien? Suspek ini baru. Oke. Lalu planningnya ada Assessment-nya apa? Suspek ini baru. Oh, apa objektifnya? Tensi, suara napas, suara tambahan. So, suara tambahannya rongki dok. Hah? Rongki, udahlah suka mula. Gimana ngasihnya itu? Ya, ya, terserah. Oke, okay, lanjut. Planningnya tuh ada diet MBT KTP. Terus? Lalu ada injeksi dexamethasone, lalu ada injeksi ranitidin, lalu dexa berapa miligram? Dexa dok, 5. Oh mantap, ranitidin? Ranitidin 5. Bilang aja, sikit lagi. Yang tadi udah betul. Enggak, bukan itu dia. Loh? satu ampul. Tahu lah aku satu ampul berapa miligram? Kan tadi komen udah betul. 50. Iya, betul 50. Terus? Canggih kali dokternya. Ada apalagi dok obatnya? Cuma ada ya. Ada nebul. Dokter ngobatin pasiennya enggak? Hah? Ngobatin kan? Tengok-tengok aja. Ngobatinlah. Cepatlah. Siap, obatin. Terus? Baru ada injeksi levofloxacin. Ah, berapa miligram? 500. Per? Kok mau kemana mundur-mundur? Mundurir? Hah? Ya. Per overdosis loh, Bang. 12. Salah. Lagi, kurang sikit lagi. Per hari, Bang. Iyalah, mana ada lipoproksasin per 8 jam. Nanti cengang-cengang overdosis dia masuk ICU. Ah, koit. Kau juga silakan. Udah cepat lanjut. Lalu ada salbutamol. Ya. Lalu ada kodein, selesai. Ih. Salbutamol berapa miligram? Aduh. Kok pakai waduh? 2. Kok jago kok ya nebak-nebak ya. 2 miligram. Dosis ya? Berapa? 1 kali 1. Eh mantap. Kodein? Kodein 3 kali 1. Berapa miligram? 10 miligram. Kok nyontek ke belakang ya? Gak ada. Gak ada, kalian tahu? Gak ada. Oh iya, oke. Selesai. Ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.